Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan tentang syuruk. Banyak orang melakukan salat syuruk. Soal dalil silakan dikaji, ditelaah. Saya hanya menyampaikan bagaimana pemakaian jadwal syuruk di kalender. Kalender yang dilengkapi dengan jadwal salat dan di jam digital atau running tag yang sudah banyak di masjid musala. Tampilannya ada dimulai dari imsak, subuh, syuruk, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Khusus tentang syuruk, satu kolom ya, syuruk. Apa maksud syuruk di sini? Adalah memberitahu batas waktu subuh. Waktu subuh telah habis. Kok habis? Ya, matahari telah terbit. Jadi terbit matahari sebagai tanda atau memang waktu subuh telah habis. Maka dibuatlah dia di sana dengan batas syuruk. Sebab kalau salat zuhur, batasnya kan jelang asar. Asar batasnya jelang maghrib. Dalam hadis digambarkan sampai matahari belum menguning. Kalau sudah menguning itu kan sudah mepet. Waktu maghrib sampai hilangnya syafaq. Kalau isya sampai tengah malam. Nah, subuh bukan sampai jelang zuhur, tapi sampai terbit matahari. Karena kita daerah tropis, daerah yang sangat elok, indah, banyak pegunungan, ada ngarai, ya bukit-bukit, sehingga kita tidak bisa menikmati matahari terbit. Sudah setengah jam matahari terbit baru terlihat. Mungkin terhambat oleh gunung. Ya, kalau saya di Padang, Gunung Talang, Guntal, ya, Gunung Talang. Mungkin ada Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tendike, atau itu juga belahan daerah lain, ada bukit-bukit atau gunung-gunung yang menutup. Sehingga matahari terbit tidak ada. Nah, apa kemudahan dari Allah? Bisa dihitung posisi matahari itu sudah terbit atau belum di wilayah ufuk timur. Demikian penegasan sampai-sampai di kalender Muhammadiyah, jadwal salatnya itu suruhnya dibuat keterangan terlarang salat dan apa jadwalnya itu, jam berapanya itu dimerahkan warnanya sebagai isyarat supaya jangan salat di waktu suruh itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.